Jaringan internet sebagian warga Karanganyar Pantai sempat mengalami gangguan akibat ulah seekor monyet liar di Jalan Hasanuddin 2 RT 26 pada Minggu 27 Maret lalu. Melihat hal itu, petugas Animal Rescue PMK Sektor Tarakan Barat pun langsung turun tangan menangani hal tersebut dengan dievakuasi ke habitatnya. Kejadian itu berawal dari adanya laporan warga yang mengeluhkan adanya seekor monyet yang diduga menjadi penyebab terganggunya jaringan internet, sehingga kemudian menghubungi pihak PMK agar mendapatkan penanganan dan bantuan. Kepala Seksi PMK dan Penyelamatan, Irwan menjelaskan jika hewan liar tersebut berkeliaran di sekitar permukiman penduduk yang posisinya tidak jauh dari sebuah hotel. Setiba di lokasi sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah, PMK langsung menangkap dan mengevakuasi monyet tersebut. Diketahui, monyet berukuran sedang itu terlihat cukup lincah dan liar. Akibat ulahnya, jaringan kabel internet Wi-Fi mengalami kerusakan pada bagian ujung tiang. Setelah dilakukan penyisiran yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam, akhirnya petugas berhasil menangkap dan mengevakuasi monyet tersebut. Agus Dian Zakaria melaporkan.